الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم الحمد لله. مسلمين مسلمات الإبو والأيها اللي هم تسهل الحمد لله dan alhamdulillah dan alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan untuk kita berterusan di dalam nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan masa yang Allah Ta'ala berikan, udara yang Allah Ta'ala berikan ini, kita dapat optimumkan sepenuhnya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rangka uluhiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ia merupakan amal-amal yang akan meningkatkan mizan di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah, pasca Aidil Adha masih lagi membara dengan semangat korban di kalangan kita, dan mudah-mudahan kita mendoakan juga kepada teman-teman kita yang sudah pun menunaikan haji, mendapat haji yang mabrur insya-Allah, dan mendoakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang belum diberikan peluang untuk tahun depan diberikan menjadi dhuyuf ar-rahman insya-Allah. Dan tuan-tuan jangan lupa juga untuk kita mendoakan juga sahabat-sahabat kita di rahimiyah sana yang Allah Ta'ala uji hingga saat ini, untuk kita mendoakan agar mereka Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka, diberikan kesemangat perjuangan kepada mereka, dan utuh di dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Maka bagi kita yang berjauhan ini, teruskanlah untuk kita sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka insya-Allah. Baik, saya nak mulakan dahulu tuan-tuan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kita bersama. Mudah-mudahan ia dapat memberikan impak yang baik dalam kelangsungan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan hadis ini secara tuntasnya memberikan kepada kita satu pengajaran yang sangat besar dan dorongan kepada kita, kan? Terutamanya yang jauh daripada masjid, jauh duduk daripada masjid, jauh sikit. Dan orang yang dekat ni nak pindah tak boleh dah tuan. Mungkin ada cara lain pun, ya? عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع إمام الأعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام أو كما قال. حديث ini berstatus hadis sahih. Tuan-tuan boleh rujuk pada Bukhari pada Musnad 614. Bila-bila Bukhari, kita akan rujuk pada Fathul Bari lazimnya. Dan juga hadis Muslim pada nombor 10641, maknanya 10,641. Besar. Dan kalau Muslim, biasanya kita akan cari sahih Muslim. Yang kita dapat di sini daripada Abu Musa berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak mendapat pahala, orang yang paling banyak mendapat pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Sebab tuan-tuan yang jauh rumah dari masjid, alangkah bahagianya Allah Ta'ala berikan pahala. So yang dekat-dekat ni macam mana tuan? Boleh tuan usik diri dulu baru pergi seorang dari masjid. So yang dia sebutnya tuan-tuan adalah maknanya jarak-jaraknya. So jarak dia, jarak maknanya bila jarak jauh tu tapak tu banyak. Kerana paling jauh dalam keadaan ini menuju masjid, dan orang yang menunggu solat sehingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahala dari orang yang melaksanakan solat kemudian tidur. Ada dua yang kita boleh ambil dalam pengajaran yang besar tuan-tuan. Pertama adalah paling afdal adalah yang paling jauh jaraknya ke masjid.
Ada hadis yang lain tuan-tuan, ketika mana Rasulullah SAW mendengar di kalangan Bani Salamah, mereka hendak hendak berpindah rumah yang jauh itu kepada rumah yang dekat dengan masjid. Lalu Rasulullah SAW menasihatkan supaya jangan berpindah. Jangan pindah. Maksudnya apa? Biarlah jauh jarak ke masjid, sebab itu pahala-pahala yang Allah Nabi itu banyak. Maksudnya jarak tampak itu. Kalau tuan-tuan sekali dengan basik ke, dengan lori ke, dengan buat apa, dengan kereta kan, maknanya walaupun roda yang berputar tu lagi banyak tu adanya. Wallahualam, itu pandangan. Tapi yang pentingnya adalah, maksudnya Rasulullah SAW memberikan satu galakan kepada orang yang jauh ini, pahalanya lebih besar, lebih banyak berbanding dengan orang yang paling dekat dengan masjid Nasrullah. Tapi kalau yang paling jauh itu menjadi alasan untuk tidak hadir, itu yang sebenarnya satu galakan. Tapi kalau yang dekat masjid pun tak pergi masjid juga, itu juga satu kerugian yang besar sebenarnya. Kerana rumah itu sudah hampir dengan rumah Allah Ta'ala itu sendiri. Satu. Yang keduanya adalah dalam masa yang sama tuan-tuan, adalah orang yang menunggu untuk solat pada seterusnya, ataupun solat menunggu waktu solat untuk bersolat itu juga sebenarnya Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar. Kadang-kadang kita tak sempat ya. Tak sempat waktu maghrib memang kita kerja orang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan mendengar kuliah maghrib antara maghrib dan isyak, Allah Ta'ala berikan bahagia ini tuan-tuan. Alangkah bahagianya kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, sebenarnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang dan ruang. Peluang dan ruang. Ada peluang, kadang-kadang tak ada ruang. Kan? Ada ruang, kadang-kadang tak ada peluang. So tuan-tuan, alhamdulillah, ambillah ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk kita menambahkan amal. Dan insyaAllah ini satu galakan yang sangat sangat besar. Okay. So yang keempat, poin yang terakhir itu adalah kenapa sebenarnya menunggu. Sebenarnya dalam masa kita menunggu itulah kita dapat untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk kita tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, untuk kita bermalam kepada Allah SWT, kami ingati. Tapi kalau antara maghrib isyak atau menunggu itu kita sia-siakan dengan omong-omongan kosong pun menjadi sia-sia. Kan? Maksud menunggu itu menunggu dengan amal-amal yang membolehkan peluang itu diraih kepada kita. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil mendengar pun masih lagi boleh berzikir kan. Baik. Tuan-tuan, saya ingin cuba fokuskan ya tuan-tuan sebelum saya masuk pada bab yang kelima berkaitan dengan pergaulan yang ditulis oleh Dr. Zahazan. Saya ingin mengambil kesempatan sedikit. Ada beberapa perkara yang sebenarnya sangat signifikan. Saya tak sesuai untuk kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Ibrahim AS dan anak Nabi Ismail AS sebagai satu bentuk pengorbanan dan sebagai satu bentuk mawa'izah kepada kita, peringatan kepada kita. Pertama tuan-tuan, saya nak cuba fokuskan juga kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan, bila kita buat ibadah korban itu kita memfokuskan kepada diri kita semata-mata. Sedangkan sebenarnya dalam konteks ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat tuan-tuannya, ayat 101 dan 102 ini menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya ibadah korban itu adalah berbentuk ijtimai, berbentuk kemasyarakatan dan berbentuk keluarga, institusi keluarga. Sebab itulah bila kita korban itu, bila kita melihat sejarah ini menggambarkan kepada kita bahawa ibadah itu adalah ibadah satu institusi keluarga. Dia bukannya sebagai seorang suami, ayah ataupun bapa ataupun isteri ataupun ibu, tidak. Tetapi ia adalah kombinasi, kolaborasi ataupun integrasi di antara semua dalam family. Kan? Kalau kita perhatikan ayat yang Allah Ta'ala sebutkan, saya sempat juga membaca satu buku yang ditulis oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir ni tuan-tuan, namanya Ismail bin Umar bin Kathir, dikenali dengan Ibn Kathir. Dan kita kenal Ibn Kathir ini dalam tafsirnya yang sangat popular, iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Tuan-tuan, satu sisi yang lain, Ibn Kathir juga banyak menulis buku-bukunya lain.
Dan antaranya buku yang sangat menjadi impresi tentang diri saya baca, tapi dalam bahasa Arab lah tuan. Sahih Qisasul Anbiya. Buku dia bernama Sahih Qisasul Anbiya. Tuan-tuan rajin tuan-tuan tekan internet, insyaAllah ada PDF, tapi dalam bahasa Arab. Bagusnya adalah kisah-kisah Anbiya itu berdasarkan kepada tematik Al-Quran dan juga berdasarkan kepada riwayat-riwayat hadis dan juga pandangan sejarah. Maknanya kombinasi di antara tiga perkara. Okay. Dia menggunakan yang dikatakan ayat-ayat Quran, Al-Quran dengan Al-Quran. Itu dikatakan tematik Al-Quran. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Ibnu Katsir mengambil kisah-kisah tersebut, dia merangkumkan di dalam cerita tersebut menggunakan ayat Al-Quran sendiri, menjadikan kisah itu kisah yang lengkap. Itu dia tematik. Tematik itu dalam bahasa Arab disebut dengan maudhu'i. Dalam bahasa Melayu kita kata berdasarkan kepada tajuk-tajuk dan topik-topiknya. Cantik ya tuan-tuan bila kita baca. Dan menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan juga berdasarkan kepada pandangan-pandangan sejarawan ketika itu. Boleh kita bayangkan ya tuan-tuan, kitab itu boleh tahan. Dalam bahasa Arab pun tak silap saya ada pelbagai jilid. Jilid yang saya saya dapat itu tuan-tuan dalam bahasa Arab pun dekat 600 ataupun 700 muka surat. Oh, boleh bayangkan kan? Muka surat panjang kan, kalau terjemah saya rasa kali dua lah kan. Dan bagus di situ disebut yang sebenarnya pandangan dalam bentuk mauizah ini juga bila disebutkan tentang cerita korban ini ada dua yang akan kita baca. Satu adalah kisah Nabi Ibrahim AS dan yang kedua adalah kisah Nabi Ismail AS. Dulu dia terangkumkan dalam cerita tersebut. Okay. Baik, tapi yang sangat menarik bagi kita adalah bila kita melihat Ibrahim pertama itu, bahawa ibadah itu adalah ibadah yang berbentuk kekeluargaan. Dia adalah satu ibadah yang berbentuk institusi keluarga yang melibatkan semua di kalangan ahli keluarga. Sebab itulah bila kita nak membangunkan keluarga ini, nak melakukan ibadah dalam keluarga ini, kita kena melibatkan semua orang. Contohnya tuan-tuan, kalaulah sebelum hari haji itu kita ada puasa tasyrik, hari tasyrik ataupun yaumul arafah, ajak tak kita anak-anak kita bersama-sama? Ajak tak isteri kita bersama-sama untuk kita melaksanakan puasa tersebut menjadi satu hidangan keluarga untuk berpuasa bersama-sama? Itu contoh. Jadi kalau kita sudah pun mengajak keluarga itu bersama dengan kita, maka itu yang kita nak sampaikan dalam konteks Ibrahim ini. Kan? Ketika mana Nabi Ibrahim AS diberikan perintah melalui mimpi oleh Allah SWT untuk menyembelih Nabi Ismail AS, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran secara tuntasnya, Nabi Ibrahim AS bertanya kepada anaknya. Betul ya? Tanya kepada anaknya. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim juga bertanya kepada isterinya. Siapa dia? Sayyidatana Hajar. Kan? Isteri yang kedua. Jadi maknanya pertanyaan ini sebenarnya bukanlah pertanyaan untuk meminta pandangan dia. Tetapi dia bertanya ini untuk menjelaskan bahawa sebenarnya arahan ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dijawab oleh isterinya, sekiranya ini merupakan perintah Allah Taala, maka laksanakan. Maksudnya apa? Dia nak beritahu bahawa wahai isteriku, perintah ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila isteri mengetahui itu perintah Allah Taala, dia kata apa? Laksanakanlah perintah tersebut. Menunjukkan tentang apa? Tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memberikan galakan bahawa bila perintah ini, walaupun perintah ini suatu perkara yang sukar, tidak logik oleh akal, tapi oleh kerana perintah itu perintah Allah Taala, laksanakan. Sama ketika mana dijawab oleh Siti Hajar ketika mana perintahnya pertama untuk meninggalkan siapa? Meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail AS ketika itu untuk di Mekah, di Makkah, maknanya dalam keadaan yang kecil. Itu juga dijawab oleh Siti Hajar kerana kalau hadir perintah Allah Ta'ala, maka laksanakan. Tuan, ini yang kita nak gambarkan. Dan kita kena lihat balik tuan-tuan, di belakang sirah tersebut menggambarkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim AS menurut Ibn Kathir, mendapat anak ketika mana umurnya 86 tahun, sudah lanjut usianya, mendapat anak yang pertama daripada isteri yang kedua kan? Kemudian
falam kalau kita lihat Ibnu Katsir juga menyebut bila kata falam ma balagha ma'usaya, ini maksudnya apa? Ketika ini umur anak tersebut dalam keadaan yang masih dalam kanak-kanak tetapi sudah pun memahami sesuatu. Lebih kurang dalam 10-19 tahun lebih kurang tadi, maknanya sudah tahu, sudah pandai melaksanakan diri dan memahami sesuatu. Maknanya umurnya dalam keadaan yang baru. Dan maknanya ketika ini Nabi Ibrahim AS baru dapat anak, kemudian dalam usia 10-11 tahun diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan perintah ini. Maka sebenarnya ini satu perkara pun, satu perkara yang sangat-sangat kita katakan yang sangat-sangat mencabar, tapi kerana iman pada Allah Taala dilaksanakan dalam keadaan mereka ini bersama-sama satu keluarga, isterinya, anaknya dan juga Nabi Ibrahim AS. Itu poin yang pertama. Jadi tuan-tuan, marilah kita bersama-sama dalam konteks untuk kita membangunkan keluarga yang baik ini, kita kena memastikan bahawa pelaksanaan ibadah itu ataupun apa saja yang diperintahkan Allah Taala itu dalam keluarga, bukannya berbentuk individu, bentuk keluarga. Dan nak baca Quran biarlah ada perkara yang bersama, nak solat biarlah ada sesuatu yang kadang-kadang kita nak solat bersama-sama dengan anak-anak dan juga isteri dan pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari adalah perintah Allah SWT itu adalah perintah yang segala-galanya kita dapat laksanakan, menjadikan perkara itu adalah perkara yang apa? Segala lain itu adalah kecil. Maksudnya apa? Perintah Allah Ta'ala itu sangat besar. Dia macam titah perintah ya tuan-tuan. Bila kita dapat surat daripada Sri Paduka Baginda, dapat surat tuan-tuan, apa rasa kita? Kita rasa benda ni kena laksanakan, kan? Dan maknanya satu benda yang berat, ataupun kita kata dapat satu surat daripada majikan kita kepada bos kita, ini mesti benda yang besar. So bila kita menjadikan itu suatu benda yang penting dan besar, maka selain daripada itu jadi kecil. Kita kadang-kadang terbalik, solat tu nampak kecil je, tapi kalau jumpa bos nampak besar. Sebab itulah bila pergi surau dan masjid, kita nampak pakaian kita sama je, indah tak indah tu cerita lain. Tapi kalau nak jumpa bos tu mesti pakai indah kan. Tapi kalau pergi masjid kadang-kadang, ya Allah pakai apa macam tu kan. Tapi kalau kita merasakan bahawa berjumpa Allah Ta'ala ini, melakukan ibadah ini sesuatu yang besar, maka dia akan rasa kita kena buat sebaik mungkin, semaksimum mungkin untuk memastikan bahawa apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sebagai amal-amal yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan, sama ada melaksanakan korban ke, walaupun dalam keadaan yang sunat, sunat mu'akkad, ataupun lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang wajib, maka ketika itu kita merasakan bahawa perlu dilaksanakan ibadah itu sesempurna. Sebab apa? Itu perintah Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang berrezeki kepada kita, yang mentadbir alam ini. Maka itu sudah pasti besar. Sebab itulah kita kena rasakan bahawa arahan itu adalah arahan yang sewajarnya kita laksanakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan saya sebut tadi tuan-tuan, bila Allah SWT, bila Nabi Ibrahim AS mendapat anak yang lewat itu tuan-tuan, tetapi bagaimanakah respon Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS? Respon Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala, ucapannya alhamdulillahilladzi wahabani 'ala al-kibar Isma'il wa Ishaq. Tuan-tuan, maknanya ucapan terima kasih itu, syukur itu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim AS. Bertahun-tahun berdoa Allah Ta'ala kabulkan. Dan ketika itu kita merasakan, maknanya Nabi Ibrahim merasakan ini satu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ucapan gembira itu adalah ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Kan? So sebab itulah tuan-tuan, kita ni bila kita merasakan dapat melaksanakan ibadah bersama Ta'ala ini, satu kesyukuran kita sebut. Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan, bila kita bermusafir barulah kita akan merasa kadang solat ini kalau kita tak lakukan di awal boleh di akhir, dia boleh jamak takdir, boleh jamak takhir, tak ada masalah. Tetapi bila jamak takhir tuan-tuan, kita akan rasa apa tuan-tuan? Ini kalau kita tak pasal lagi kita nak laksanakan ni, kita hanya boleh berdoa kepada Allah mudah-mudahan nak cepat lagi jamak takhir. Tapi kalau kita boleh laksanakan awal, maka kita laksanakan awal. Sebab apa?
kita dah rasa alhamdulillah, beban tu macam tak ada dah. Itu maksud dia. Jadi bila kita melaksanakan perintah Allah ini sebenarnya, ia adalah tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Maka bila kita laksanakan itu, maknanya kita sudah pun memberikan sepenuhnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah tuan, yang kita nak diminta oleh Allah Ta'ala adalah laksanakan sebaik mungkin. Sebab itu dalam riwayat, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih, dia bukan Allah Ta'ala tukarkan begitu saja. Nabi Ibrahim melaksanakan semaksimum mungkin. Maksudnya apa? Dia meletakkan Nabi Ismail AS, kemudian dia ikatnya, kemudian dia mengambil pisau yang paling tajam, kemudian di bukan saja dia letakkan di leher, tuan-tuan, tak. Tapi dia mereka mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS sudah apa? Mengenal juga, maknanya macam dia sebelumnya. Tetapi makhluk Allah Ta'ala ini atas perintah Allah Ta'ala, pisau yang tajam itu tidak boleh apa mencederakan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini menandakan bahawa Nabi Ibrahim bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dia bukannya maknanya letak saja, tak, dibuat betul-betul. Itu dalam perintahnya sebegitu rupa Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sesungguhnya. Maka tuan-tuan, kita pun sama juga. So nak lihat sungguh tak sungguh kita melaksanakan ibadah, tengok pakaian dia, tengok datang awal ke tak, kan, dia konsisten atau tidak, kan. Itu semua akan memberikan indikator kepada sungguh atau tidak bila kita melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi itu tujuan yang antara yang kita boleh belajar. Yang ketiga, kan, dalam apa sekalipun tuan-tuan kita melaksanakan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sudah pasti ada tentangan yang besar. Nabi Ibrahim AS ketika benda nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala pun sebenarnya dihasut oleh syaitan la'anatullah. Syaitan ni memang susah tuan-tuan. Kalau kita nak pergi surah masjid tuan, itu paling hebat tuan. Lagi-lagi kita baru sampai ke rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ni nak pergi surah masjid ke nak settlekan dulu rumah. Okay, panggilan mana yang lebih besar? Okay. Jadi kita kena lihat di situ panggilan Allah Ta'ala itu melebihi panggilan yang lain. Kerana apa? Kerana sudah pastinya dalam kita melaksanakan perkara-perkara kebaikan itu akan ada hurdle-nya. Dan sama ada nafsunya ataupun syaitannya, sudah pasti syaitanlah yang akan sentiasa menghalangi kita dari melaksanakan perkara-perkara tersebut. Sebab itulah bagi kita lontarkanlah segala keraguan itu, tuan. Itu maksudnya. Ragu itu perlu dilontarkan, kerana lebih dari kita meletakkan keyakinan dalam diri kita, maka akan datanglah yang kita kata kesungguhan. So pasti. Lebih-lebih lagi lah tuan-tuan, kadang-kadang orang tu baru dia nak berjinak dengan masjid, baru nak berjinak dengan surau, kemudian datanglah apa ungkapan-ungkapan laser dekat dia, baru sekarang nak baik ke? So tuan-tuan, ini benda-benda yang kadang-kadang bukan hasutan syaitan saja, rupanya hasutan syaitan yang bernama manusia, kan. So kita kena tolak ragu tu, tolak. Yang penting adalah kita buat kerana Allah Ta'ala, laksanakan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia, kan. Dan syaitan itu pastinya akan sentiasa akan memberi was-was. Sebab tu kadang-kadang datang masjid pun dah was juga, kan. Jadi kita kena pastikan itu. Okey, yang keempat tuan-tuan, bila kita laksanakan sesuatu perintah Allah Ta'ala, yakinlah kita bahawa Allah Ta'ala akan bagi reward kita. Dalam cerita Nabi Ibrahim tuan, Allah Ta'ala statedkan pada ayat surah Saffat daripada ayat 107 sehingga ayat 112. Saya poskan sampai 111, ia merupakan reward yang pertama. Ketika mana Allah SWT memerintahkan arahan tersebut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS dengan kesungguhannya, maka Allah SWT menerima pengorbanan Nabi Ibrahim AS itu. Allah Ta'ala rakamkan dengan wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadina mu'minin. Maknanya Allah Ta'ala bagi reward direct tu, by cash. Ketika mana Allah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, kan, dengan ketaatan yang ada itu,
Allah SWT sudah gantikan, tukarkan, tukarkan sembelihan itu kepada seekor kibas. Dalam kata dia sebut kibas itu warna putih. Warna putih. Sebenarnya maknanya sunnahnya putih. Kalau hitam tak sunnah, Ustaz, sunnah juga. Tapi warna ni dan yang tak sunnah. Kan, baru ni bila saya buat korban kat kemboja, dia nak sebut, Ustaz, boleh tak carikan saya korban kambing warna putih? Sebab macam cerita Nabi, tuan-tuan nak cari warna putih, kambing putih kat kemboja ni bukan senang. Tapi nak cari lembu warna putih, mudah. Sebelum itu kan, kat kemboja ni banyak warna putih, senang nak dapat. Kita nak jumpa agak banyak kan. Tapi kalau kambing warna putih agak sukar. Itu pengalaman yang kemudian lah mungkin tempat lain mudah. Jadi maknanya bila kita melaksanakan sesuatu perintah Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala bagi reward. Kadang-kadang reward itu bukan dalam bentuk fizikal. Banyakkan tuan-tuan, kadang-kadang kita kusut masai, stres dan sebagainya. Bila kita solat Allahu Akbar, habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dia macam ada satu benda yang ringan. Itu reward tuan-tuan. Reward yang Allah Ta'ala berikan, ganjaran Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala bagi keringanan. Allah berikan sakinah namanya. Berikan ketenangan dalam kehidupan. Itu reward yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita buat terus-terus, itu rewardnya. Dalam banyak hal tuan-tuan, bila para ulama memberikan pandangan-pandangan, baca Al-Quran, teruskan tilawah, kan? Sebenarnya itu pengalaman-pengalaman mereka, para salafus salih, orang-orang yang hebat, bila mengatakan bahawa membaca Al-Quran itu banyak perkara-perkara yang boleh memberikan ketenangan kepada kita, mereka sudah mengamalkan. Sebab tuan mereka berkata, banyak. Antaranya kalau kita perhatikan adalah imam-imam yang hebat, Imam Syafi'i, kan, banyak baca Quran. Imam Hanafi banyak baca Quran. Dan Imam Hanafi tuan-tuan, salah satu kalau kita tengok, dia membaca Al-Quran 30 juzuk dalam satu rakaat. Banyak kata tuan. Saya tak pasti ada berapa orang yang baca kan. Itu kehebatan, di profil kehebatan para ulama-ulama terdahulu, para pendiri mazhab tuan-tuan yang sangat-sangat obses dengan Al-Quran. Maksudnya dia sangat-sangat baca Quran. Kerana Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada manusia yang rapat dengan dia. Itu adalah kurniaan dan itulah kita kata ganjaran. Tapi kalau kita tengok dalam cerita ini adalah ganjaran yang betul apa? Nampak? Okay. Satu, Allah Ta'ala tukarkan. Ayat 112 tuan-tuan juga Allah Ta'ala bagi secara langsung by cash. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Kita ingat kan? Nabi Ismail maknanya anaknya pertama daripada si kedua. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan memberikan ganjaran kepada Nabi Ibrahim AS selepas melaksanakan perintah korban itu kepada Nabi Ismail. Allah Ta'ala berikan ganjaran yang kedua, iaitu anak yang kedua. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Masya Allah. Kan, ganjaran kepada ketaatan itu Allah Ta'ala beri dengan apa? Dengan tambahnya anak daripada isteri yang kedua, iaitu Siti Sarah yang sudah lanjut usia ini tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala gambarkan ini juga kalau tuan-tuan lihat secara tematik Al-Quran adalah pada surah Hud ayat 71. Bila tuan-tuan ketika mana para malaikat nak membinasakan negeri Sadum tuan-tuan, malaikat Jibril AS dan beberapa malaikat yang lain, dia jumpa Nabi Ibrahim dahulu. Dan Nabi Ibrahim bertanya, nak ke mana? Nak ke mana? Dia kata nak pergi Sadum. Oh, dia kata di sana ada Nabi Lut AS. Ingat, Nabi Lut AS adalah orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Antara orang yang awal beriman dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut AS. So, mereka ini berpecah ketika mana? Hijrah mereka pergi ke mana? Nabi Lut AS pergi ke Sadum, Nabi Ibrahim AS pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Pecah. Okay. So, dalam masa yang sama, para malaikat memberikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS tentang apa? Tentang akan dikurniakan kepada Nabi Ibrahim adalah Ishak.
Nampak ayat ni macam dia cepat kan tadi? Satu-satu, kemudian satu-satu dulu kan? Dalam masa yang sama, ada ayat yang lain yang sama memberi berita bahawa Nabi Ibrahim akan dapat anak, namun Ishak sama juga. Dan ketika itu, Siti Sarah sudah lanjut usianya dan Nabi Ibrahim sudah lanjut usianya. Okay. Baik, jadi tuan-tuan, nak sebutkan juga bahawa bila kita melaksanakan amal-amal si Allah SWT ini, Allah Taala akan bagi reward. Tuan-tuan kalau membaca juga dalam surah Ali Imran, imam kita baca surah Ali Imran. Kalau lanjutkan lagi tuan-tuan, dia akan cerita tentang siapa? Tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tuan-tuan, lanjut usianya, isterinya pun mandul, tak dapat anak. Tapi ada satu perkara yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, iaitu apa? Dia menjaga Maryam. Siapa dia Maryam? Anak saudara dia. Tuan-tuan, dengan menjaga Maryam ini tuan-tuan, akhirnya malaikat memberi khabar kepada Zakaria akan dapat seorang anak. Banyak tuan-tuan bila kita baca sejarah ini, Masya Allah, rupanya Allah SWT ini amat kasih dan sayang dan bagi reward kepada mereka yang beramal melaksanakan amal-amal kebajikan ini tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagi reward dengan bermacam-macam reward. Wallahualam, hikmah Allah SWT, kadang-kadang reward itu berbentuk anak, kadang-kadang reward itu berbentuk ketenangan, kadang-kadang reward itu berbentuk kekayaan yang Allah Ta'ala berikan. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 268-261 kan, ketika Allah Ta'ala memberi galakan kepada manusia untuk berinfak, maka Allah Ta'ala sebut dengan apa? Dengan bila kita infak itu kan, bukannya kita apa tetapi kita lagi kaya. Kan, matalladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tari habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Maknanya orang yang menginfakkan ini, Allah Ta'ala kata pahalanya sekian-sekian. Maksudnya seumpama menumbuhkan satu maknanya menanam sebiji benih keluar daripada benih tersebut dengan buah-buah yang banyak. Dan Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan menambahkan lagi. So bila kita infak, jangan risau, kita korban 600 ke 700, jangan risau, itu Allah Ta'ala akan tambahkan dengan pahala-pahala yang lain. Dapatnya adalah pahala-pahala pun pahala kita berkorban satu bahagian, Allah Ta'ala tambah lagi. So tidak akan apa-apa. Macam kita kata tiap-tiap hari Jumaat kita masukkan duit untuk kita infak, tidak akan apa-apa tuan-tuan. Allah Ta'ala tambah hanya tambah. Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang selalu infak ini satu keperluan, mencukupkan keperluannya. So maknanya Allah Ta'ala bagi reward di dunia dan akhirat. So tuan-tuan, dalam Ibrahim ini juga kita dapat mengambil banyak pengajaran. Masya Allah, janganlah kita merasakan bila kita melaksanakan amal kepada Allah Ta'ala ini, maka Allah Ta'ala biarkan sebentar, Allah Ta'ala akan bagi reward kepada kita. Okay. Yang terakhir, sebelum saya masuk perbincangan, yang terakhir tuan-tuan, saya sangat kita kena lihat juga ibadah korban yang besar itu adalah rangkuman di antara iman dan kemanusiaan. Iman maksudnya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala walaupun sunat, tapi kita melaksanakan korban. Tetapi tuan-tuan, bila kita memperhatikan iman itu dengan amalan korban itu, sebenarnya dia merangkumkan juga isu-isu yang berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan. Kita berkorban itu kerana Allah SWT, ya, tapi dari korban itu kita beri kepada siapa? Kita beri kepada orang fakir miskin. Kita bagi juga kepada sahabat-sahabat kita yang tak fakir dan miskin, bagi. Maknanya di sana pertemuan di antara iman dan pertemuan di antara kemanusiaan itu adalah benda yang sedari dan serata. Sedari tuan-tuan. Mungkin kita tak rasa kat sini tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pergi ke Kemboja ke, pergi ke Indonesia ke tempat-tempat yang susah tuan-tuan. Saya pergi ke Kemboja dah 8 tahun, lebih 8 tahun. Tapi setiap kita pergi tuan-tuan, ibrah yang berbeza-beza, pengajaran berbeza-beza kita dapat. Dan suatu pengajaran yang banyak bila kita perhatikan kezaifan yang ada pada mereka ini tuan-tuan, dia akan sentiasa mengisahkan kita untuk kita melaksanakan sesuatu untuk balik di Filipina, selatan Filipina ke Thailand dan sebagainya. Maknanya bahawa kita rasa apa yang kita berikan ini mereka sangat appreciate.
mereka sangat menghargai. Kan? Mereka meneteskan air mata kerana apa yang kita bagi untuk mereka. Kan? Sama juga nak kan di Malaysia ada juga mereka susah kan? Sampai ke sampai tempat itu mereka akan rasa masya Allah ada orang yang membantu. Kan? Sehingga ada satu ketika tuan dia kita pergi banyak tempat. Satu tempat tu di perkampungan Cham tuan ada satu tim dan tiada kami. Pengalaman yang kita ada biasanya antaranya tuan bila kita pergi buat korban ini satu perkara yang sifat yang ada pada mereka di orang Islam ini adalah ikramul duyuf. Dia sangat memuliakan tetamu. Walaupun aku pun kan tuan kadang-kadang kita rasa kat sana ni kita datang nak bagi je tapi mereka ni tuan selagi tak makan jangan balik, tak boleh balik. Waktu ni kita rasa ya Allah dalam mereka di situ tapi mereka ikram maksudnya memuliakan tetamu kan memberikan kita makan apa yang ada mana kalau lagi kita bagi-bagi lah. Satu tempat tu tuan bila dia balik cerita pada kami datang satu tempat yang first time kami bagi korban dan yang kami pelik dia kata kami biasanya dijamu dengan daging tapi kali ini hanya dijamu dengan ikan. Pelik sebab apa tu kan? So bila dia balik tu risik-risik balik dia kata inilah kali pertama kami dapat daging so kami tak boleh nak masak untuk kamu kami bagi ikan je. Tuan appreciate maknanya rasa dia tu kan masya Allah ni daging yang mereka dapat kan yang mereka dapat setahun sekali kan kalau tak ada kita buat kita dapat lagi tu kan walaupun sebenarnya lembu di Kemboja ni banyak sangat tu kan tapi tak ada kuasa untuk membeli pada orang Islam kuasa dia tu sangat limited pada orang Islam yang kebanyakan menternak lembu juga adalah orang yang bukan Islam. Adalah sebagian mereka yang menternak. Kami choose semulih mungkin mencari peternak-peternak muslim. Tapi kalau dah tak ada, takkan kita nak beli, nak beli tak beli pada orang yang muslim kan? Itu muamalah, tak masalahnya kita. Tapi nak tunjukkan maknanya, itu antara perkara yang kita merasakan. Bila kita buat ibadah ini tuan-tuan, isu kemasan itu termasuk di dalam isu iman itu sendiri. Kan? Kalau kita baca, kan? Bila kita baca juga, dalam surah Al-Ma'un tuan-tuan, apa yang kita boleh pelajari dalam surah Al-Ma'un? Allah Ta'ala memulakan dengan أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَنُمَ الْيَتِمْ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِ الْمُسَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَوْنَ وَيَمْنَعُ الْمُرْ. Okay. Surah itu boleh kita bagi pada dua keadaan. Pertama sekali Allah Ta'ala memulakan dengan apa? Allah Ta'ala mencerca kepada orang yang tidak memberi perhatian kepada fakir dan miskin. Tapi ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut tentang solat. Betul? Solat kan? Jangan lalai solat. So apa yang kita faham di antara dalam surah tersebut tuan-tuan? Dua pengertian juga semacam mana kita faham. Dia menggabungkan di antara iman pada Allah Ta'ala itu dengan isu-isu berkaitan dengan manusia itu sejajar dan sejajar. Kita ke mana kita solat kepada Allah SWT ya. Tapi hasil solat itu menghasilkan orang yang lunak dan lembut hatinya kepada melihat kepada manusia-manusia yang daif. So iman itu akan menjernihkan hati kita untuk kita prihatin kepada orang yang susah. Sebab itulah Rasulullah SAW sentiasa bila habis solat dia bertanya kepada sahabatnya, "Kaifa asbahtum ya Ali, ya Umar, wa ya Abu Bakar?" Kan, betul Rasul tanya, "Siapakah di antara kamu yang sudah pun memberi makan fakir miskin?" Tuan-tuan, jawab, setiap kali Rasulullah SAW bertanya, maka orang yang pertama menjawab adalah Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, orang yang hebat ini, orang yang mempunyai iman yang sangat tinggi, kerana Abu Bakar adalah orang yang pertama, kan? Bila Isra Mi'raj itu orang yang mempertahankan dan membenarkan Rasulullah dan tengok bagaimanakah sebenarnya karakteristik Abu Bakar ini, orang yang beriman itu dia sangat rahim, sangat kasih dan sangat sayang kepada orang-orang yang susah, fakir ke, orang miskin ke dan sebagainya. Jadi sebenarnya iman itu bila kita melakukan ibadah ini sebenarnya kan, dia merangkumkan dua-dua kan, merangkumkan di antara keimanan dan kemanusiaan. Itu yang kita belajar sebenarnya daripada kisah ini insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey, mari kita masuk. Kata-kata senang
Ali radhiallahu anhu, adibuhum wa alimuhum al khair. Bab kelima ini daripada buku Dr. Zahzan ini adalah sekitar berkaitan dengan pergaulan. Saya tengok dia punya panjang agaknya perbahasan bab kelima ni sangat panjang ditulis oleh Dr. Zahzan. Kenapa? Kerana ia merupakan antara klimaks dari antara bab-bab yang lain. Untuk menghasilkan anak-anak yang baik ini, kan, sudah pastilah kita kena menanamkan adab dan tanamkan kebaikan. Namun adab dan kebaikan itu tidak mampu untuk tertanam dalam diri manusia ini di kalangan anak-anak sekiranya dia tidak ada yang dikatakan mu'ayasyah, interaksi, pergaulan. Kerana dengan pergaulan itulah sebenarnya anak-anak akan melihat karakteristik ibu dan ayah. Kan? Di dalam rumah terutamanya. Kan? Ayah ni baca Quran ke, ayah ni tengok paper lebih banyak daripada Quran. Tengok. Kan? Ayah ni menonton TV, tema TV apa yang ayah tengok? Bola ke? Sport ke? Ataupun filem? Filem macam mana benda tu? Genre ni macam mana? Seram ke? Kelakar ke? Ataupun cinta ke dan sebagainya? Anak-anak tengok. So maknanya, di situlah sebenarnya anak-anak belajar dengan ibu dan ayah. Dan ini merupakan aspek yang sangat kuat. Bila kita perhatikan ini, sebab itulah kita kena sentiasa memastikan bahawa Islam ni melarang keras untuk pergaulan dengan anak yang dengan termasuknya melarang keras untuk kita bergaul itu dalam keadaan yang tidak bagus. Lebih lagi lah dengan kekerasan. Soalannya tuan-tuan, ustaz, kalau anak tu buat salah, takkan kita tak marah? Marah kena marah kan? Takkanlah marah dia je kan? Tak, marah tetap marah. Tapi cara marahnya bagaimana? Ha, itu soalan ni. Itu yang kita katakan, ya marah kena marah. Kan? Maksudnya, tegas kena tegas. Tapi ketegasan itu dan kemarahan itu, marah emosi ke ataupun marah mendidik? Dua benda yang berbeza. Kan? Dua benda yang berbeza. Sebab tu, bila kita lihat balik ya, saya bila tengok perbahasan Dr. Zahzan ini sangat mendalam tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok dalam paper ke, media masa ke, macam-macam berlaku yang dikatakan tentang penganiayaan kepada anak-anak. Sama ada kita suka ke dan tidak suka pun, benda itu berlaku dalam masyarakat. Dan sudah pasti penyakit ini perlu diubati segera. Dan bagaimana kita nak ubati? Dia tidak boleh diubati dengan begitu saja. Dia kena diubati dengan kefahaman. Dia kena diubati dengan pendidikan. Dan sudah pastinya kita memerlukan, kita kata, rangkuman pendidikan yang pelbagai. Kerana dewasa ini tuan-tuan, bila kita tengok, bila kita sebutkan tentang pendidikan, dia bukan sahaja dalam kelas. Bukan sahaja dalam kelas. Ya, kelas adalah sebahagiannya. Rupa-rupanya sebenarnya pendidikan itu lebih luas. Media masa sebenarnya memberikan kesannya sangat sangat besar kepada kita yang mendidik diri kita. Contohnya tuan-tuan, tugas telefon adalah untuk mendekatkan orang yang jauh. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan, telefon itu mendekatkan orang jauh ke yang dekat dengan dia? Satu dulu ibu saya. Kan? Dengan telefon yang kita ada, dengan headset yang kita ada, kan? Kadang-kadang jarak kita dekat tapi jauh. Kan? Jadi kita kena ada satu pendidikan dan disiplin kepada anak-anak. Bila masanya boleh, bila masanya tak boleh. Bertegas. Sehingga bertegas itu menyebabkan kita kata, kalau nak main boleh, pukul berapa kena balik. Itu pendidikan. Kan? So maknanya, boleh tak kita denda? Denda yang bukan bentuk fizikal yang mencederakan. Kan? Contohnya, kalau dia buat balik, patut pukul 7 balik, tapi tak balik pukul 7 lagi, apa denda dia? Denda ni siram bunga. Contoh kan, fizikal juga siram bunga je lah. Kan? Yang bagusnya apa? Ayah punya kereta tu motor, esok kena basuh. Okey lah kan? Maknanya denda itu kan denda yang melibatkan fizikal yang memberikan kecederaan, tapi memberi latihan dan didikan kepada mereka, contohnya. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa teknik pendidikan Islamlah sebenarnya yang perlu kita ajar. Di mana do and don't.
mana boleh, mana tak boleh, kan? Sebab kita nak lahirkan aset-aset yang akan menjadi pemimpin masa depan. Anak-anak kita lah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dan kita nak supaya anak kita bukan sahaja soleh tetapi muslim. Train anak-anak kita berawal lagi. Train untuk contohnya berkorban, tuan-tuan. Salah satu cara yang sangat bagus, eh? Baru ni bila kita sembang-sembang dengar, kan? Sebab dia kata apa? Hari ini kita kena buka satu tabung yang bernama tabung korban tahun depan. Di rumah, ni bukan kita cakap, di rumah, kan? Anak-anak kita bagi belanja mereka, katalah lebihan 10 sen, 20 sen. Lebih itu satu hari masuk. Bayangkan tuan-tuan, 360 hari, kan? Kalau 10, katalah 10 sen, berapa dah tuan-tuan? Okay, dah beri rumah pun 36 ringgit lah. Kalau RM1, 360 kan? Tetapi, tabung itu tabung keluarga untuk korban. Anak-anak tu satu ranak. Kalau anak ada 7, anak ada 5, berapa dah? Kan? Kemudian, kalau tak cukup, ibu dan ayah sama. Maknanya, itu sebagai satu bentuk apa? Latihan kepada anak-anak supaya mereka dapat melaksanakan ibadah pada tahun depan dengan korban itu merangkumkan semua orang bersama. Itu bentuk yang dikatakan pendidikan soleh dan muslim, maknanya diikut serta dan mereka menjadi orang-orang yang boleh melaksanakan, menggantikan kita pada masa depan. Nak jadi imam, kan? Takkan orang yang sama, kan? Kalau kita tanya di taman kita, berapa orang penyembelih lembu dan kambing? Berapa orang di sini? Dua orang ni, daripada dulu sampai sekarang, kan? Contohnya, di mana kita nak buat perapi, tuan-tuan? Ini contoh, kan? Kami alhamdulillah dah cuba dah. Mulai dengan kami dulu, tuan-tuan, dengan lembu. Tahun ni dua orang remaja kita. Tengah tadi dua orang. Kami train, kami tengok. Tapi kena ada juri lah, kan? Boleh tutup-tutup ada. Mereka dapat melaksanakan menyembelih. Ini maknanya kita nak menjadikan perapi. Takkanlah 5 tahun akan datang pun orang yang sama. Orang yang sama ni, dia akan melalui masa tu. Kan? Dia kena ada replace. Ini dah pendidikan, tuan-tuan. Untuk menghasilkan orang insan yang berguna. Kena. Tok Imam pun kena juga ada replace, kan? Walaupun Tok Imam kadang-kadang memang imam tu memang rakyat, kan? Tak apa. Tapi maknanya kita kena replace. Maknanya ada di kalangan pemuda-pemuda yang kita boleh ganti mereka. Kan? Okay. Dalam buku Dr. Zazan, dia sebut, ya tuan, penderaan. Ada dua jenis penderaan yang sangat besar. Satu yang dikatakan penderaan fizikal ataupun jasad. Okay. Oops. Okay. Ini dah terlepas. Okay. Pertama adalah, kalau kita tengok balik, tuan-tuan, kalau ada pada kita, kita baiki. Kalau sudah ada, tak bukan ada pada kita, alhamdulillah, kita cuba upgrade, kan? Contoh Dr. Zan sebut, kan? Mengabaikan keperluan pemakanan. Alhamdulillah, rasanya kita sudah bagi makan kepada anak kita. Tapi makanan itu makanan berasa atau tidak? Kita nak kena upgrade balik. Adakah makanan itu fast food? Kan senang kita susah sibuk sekarang, kan? Fast food, kan? Fast food, orang kata fast food, fast death. Allah Allah, itu kajian tak dari kita, kan? Tapi maknanya, tak apa. Tapi maksudnya kita kena pastikan khasiat-khasiat makanan itu sebab apa? Sebab ia memberikan kesan kepada akal. Contohnya kalau kita perhatikan anak kita, tuan-tuan, ada 5 orang anak kita. Awal-awal kita berikan susu apa, dia nama apa. Kemudian kita akan dapat satu dapatan yang berbeza-beza. Kalau peringkat awal kita berikan susu yang baik, kan? Peringkat awal, kan? Dia akan melahirkan anak yang lain sikit. Maknanya kalau awal-awal anak itu memang kita pastikan proteinnya cukup, susunya bagus semua tu. Nanti kesan dia lain. Kesan kepada akal mereka, mencemar dan sebagainya. Menganalisa, kan? Emosi dia dan sebagainya. Itu contoh, kan? Jadi pemakanan perlu kita upgrade. Kita pastikan supaya jangan pula kita boleh makan makanan yang hanya mencukup untuk makan saja tapi tidak ada khasiat. Itu Dr. Zanan kata satu penderaan. Bukan saya kata, tuan. Dr. Zanan kata dalam buku tu, ni satu penderaan. Kalau kita
kita hanya memberikan makanan hanya cukup-cukup makanan yang biasa. Lebih-lebih lagi lah kalau langsung tidak beri makanan cukup. Yang kedua, dia sebut tidak sediakan keperluan asas. Bukan asas, tentunya asas boleh S tu hilang. Asas ya, keperluan asas. Okey. Meletakkan racun dalam ubat. InsyaAllah kita tak ada tuan. Tapi kadang-kadang kita bagi makanan yang sama tak berhasil pun memberikan kesan. Okey. Penderaan fizikal. Itu juga penderaan yang kita kata penderaan kesan. Okay. Fizikal. Mungkin yang ini kurang tuan. Alhamdulillah kita sudah pun dapat penyelidikan dan sebagainya. Tapi yang ini tuan-tuan, cuba kita perhatikan ya. Dalam mendidik diri kita, ini juga disebut sebagai penderaan perasaan ataupun penderaan emosi. Emosi ya. Satu, kurang memberikan galakan dan penghargaan. Kita bila anak kita buat dapat sesuatu tu, kita bagi tak penghargaan. Ataupun bila nak buat satu perkara yang baru, kita beri galakan atau tidak. Sebaliknya kita banyak mencela anak kita bila exam tak bagus je, konggolah macam-macam kan. Tapi anak kita baru dapat satu subjek yang sangat hebat, kita pun lag. Contohnya, sepatutnya kita menghargai anak kita achieve sesuatu benda yang sebelum ni tidak dapat. Contohnya, dia selalu pun melawat lewat kan. Tapi lepas tengok pergi program, pergi asrama, oh dia sekarang ni tak payah kejut, dia dengan kita. Itu achievement. So kita bagi tak penghargaan pada dia. Contohnya anak-anak kita ni, walaupun anak kita tak kat mana, dia satu je dulu ataupun dah besar kan. Dah besar contohnya kan, dia beli video pertama kali dapat gaji, kemudian dia berikan kita sesuatu, kita bagi tak penghargaan kepada mereka. Contoh kan, dan berikan galakan. So galakan dan penghargaan itu kena sentiasa berada bersama kan. Sebaliknya kita dalam peringkat awal lagi, supaya kita elakkan daripada sifat mencela, menghina. Kau ni apa tahu? Contoh kan? Itu contoh. Kedua, kurang memberikan pandangan muka yang menunjukkan kasih sayang. Tuan-tuan, kalau kita salam tuan-tuan dengan sahabat kita, agak kita salam macam mana? Salam kepala muka kita pada mana? Contoh kan? Itu kalau sahabat kita pun rasa kan? Ini salam ni nak salam ke tak apa? Bersalam ke ataupun bersalam secara Islam? Secara salam secara Islam maksudnya kita pandang muka. Salam, pandang, bukan saja pandang, senyum. Senyum, paling manis kan? Itu antara yang kita sebut. Maknanya sama juga tuan-tuan kan? Anak-anak kita kan? Sebab kadang-kadang kita balik pun penat kan? Bila balik penat kadang-kadang anak kita pun siapa? Habis kita pun sama dengan tak cakap apa pun, mana muka pun tak. Tuan-tuan, anak-anak kita ni daripada awal dia akan tengok, observe kita kan? So nanti bila kita dah besar nanti kan? Kalau anak kita tak sama kita dan sebagainya, jangan salahkan anak kita sebab kita yang belum lagi mendidik cara yang lebih baik. Jadi tuan-tuan teruskan untuk kita pandang muka anak. Tidur pun kita pandang muka anak kita, usapkan dia kan, dia ubur-ubur contohnya kan. Kalau ayah arwah ayah saya ajar, maksudnya dia hembuskan, dia ubur-ubur, baca surah Al-Insyirah. Itu contoh orang tua ajar kepada kita kan. Banyak lagi ajaran-ajarannya, sebenarnya pandangan muka itu penting kan. Sebab apa? Pandangan muka lah akan memberikan apa? Hati yang berduka cita memandang muka yang manis, dia akan jadi apa? Dia kena okey. Tapi kalau lah hatinya mencuka, memandang muka lagi mencuka, berapa kali cuka dari situ kan? Sama tu kan? Sebab itulah kepimpinan itu, kita sebagai seorang ibu dan ayah, pemimpin itu di rumah, maknanya kita berikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Okey. Ketiga, sering menakutkan dengan jin, hantu dan manusia sama ada besar atau benar atau khayalan, dengan alasan mendiamkannya. Jangan berkisah ni ada hantu, biasa dia sebut kan. Sebab sebenarnya yang dia mendalami perasaan mereka kan? Okay. So patutnya kita apa? Kita didik takut kepada Allah Ta'ala. Tak semayang, Allah Ta'ala tak suka. Tak semayang, Allah Ta'ala kita hantu. Bila buat baik, pahala ni sama dapat pahala banyak, okey buat kerja. Buat yang ni. Jadi maknanya mengajar kepada kita tentang tauhid.
kita memang masuk dalam satu keadaan berkarya, memang kita kena ada benda-benda yang kita larang, tapi larangan itu kan kita stop itu dengan apa? Dengan iman. Barulah mereka berkembang supaya mereka jiwa mereka jiwa tauhid, jiwa mereka tak takut manusia selain daripada Allah Taala. Tapi kalau awal-awal lagi kita takut dengan jin, dengan syaitan, dengan manusia, memang mereka menjadi orang-orang yang tidak berpendirian, orang-orang yang susah untuk buat keputusan. Yang terakhir, mengumpat tak boleh lagi bukan ya, adalah menghina anak-anak dan memanggil dengan gelaran negatif. Kan? Bila anak kita diberi nama tuan-tuan, jangan ambil yang nama-nama beri gelaran-gelaran yang tidak bagus. Kan? Abu Bakar jadi pen contohlah. Memang terbakar sungguh kan. Kan patutnya apa dia dalam sesuatu yang baik. Rasulullah SAW memanggil para sahabat dengan gelaran yang baik. Abu Hurairah dipanggilnya. Kan As-Siddiq Rasulullah panggil. Al-Faruq kepada Umar dipanggilnya. Kan maknanya panggilan-panggilan gelaran yang baik itu sahabat. Lain lagi-lagi lah anak-anak kita sebut dengan sebutan yang bagus, yang bagus. Kan? Dengan para nama sahabat ke apa saja panggilan-panggilan yang mulia, panggilan yang meningkatkan darjat mereka, panggilan yang memberi penghormatan kepada mereka. Okay. InsyaAllah tuan, itu antara yang disebut oleh Dr. Zazan dalam konteks penderaan perasaan. Jadi maknanya tuan, kita kena upgrade, kita tengok balik. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita terkata-kata. Tapi kita cuba baiki. InsyaAllah dengan ilmu yang kita ada pada hari ini, InsyaAllah dia akan memberikan kesan yang baik dalam kelangsungan kehidupan kita. InsyaAllah. Allah tuan, maaf kemaafan, 8.48 sekarang, kita maaf. Kita tangguhkan dulu, kita akan sambung seterusnya dalam bab yang kelima. Banyak lagi yang kita akan cuba bincangkan. Saya cuba juga untuk mengambil beberapa buku. Imam Ghazali juga ada membuat menerbitkan satu buku yang berkaitan dengan Tarbiyatul Awlad. Ada juga tuan-tuan. Imam Ghazali ada satu buku tentang Tarbiyatul Awlad. Dan selain daripada nasihat urwan dan sebagainya. تنقل من تسبيك فرعن سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله الرحيم والعصر إن الإنسان في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته